Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Masjid Istiqlal di Osaka yang didirikan oleh masyarakat Indonesia di Jepang pada Senin 6 Maret 2023. Ma'ruf berpesan agar Masjid Istiqlal Osaka tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi warga Muslim di Jepang, namun juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan sosial budaya bagi umat manusia. Saya menyampaikan syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, dan saya sungguh berbahagia menyaksikan pembukaan Masjid Istiqlal ini sebagai masjid kebanggaan kita semua, masjid pertama dan terbesar di Jepang yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin juga masjid yang pertama diresmikan oleh Wakil Presiden di luar negeri. Fungsi masjid semakin berkembang di dunia modern ini. Saya mengharapkan masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik dalam pengembangan konsep maupun praktik. Tadi saya dengar akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi, akan kegiatan juga halal mart, ya, itu bagus sekali. Saya menyambut baik rencana Masjid Istiqlal Osaka untuk membangun madrasah dan klinik. Selain menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah di Jepang, sehingga Masjid Istiqlal ini tidak hanya megah secara fisik, tapi turut menjadi pusat kemajuan peradaban Islam. Ma'ruf Amin berharap masjid dengan kapasitas 1.500 jemaah tersebut dapat menjadi pusat dakwah dan menggambarkan Islam sebagai agama yang damai, toleransi, dan aman. Tak ketinggalan, Ma'ruf Amin juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Jepang, khususnya pemerintah Osaka dalam mendukung pembangunan Masjid Istiqlal Osaka tersebut. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini juga berpesan agar segenap pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan masjid yang dirasa penting untuk keperluan peribadatan dan kesejahteraan umat.